Ya, jadi 4 orang yang melaksanakan pemukulan terhadap korban, kemudian 2 tersangka melaksanakan pengrusakan ya terhadap barang. Ya, jadi kalau di pasal 170 itu ada orang ada barang ya. Jadi kita klasik dua klasifikasi. Jadi 2 ini yang terhadap barang, 4 orang terhadap orang. Ya, 2 orang lainnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, perlu kami sampaikan juga terhadap sistem peradilan anak ini berbeda ya, sehingga 2 anak yang berhadapan dengan hukum ini tidak kita laksanakan penahanan ya, karena jangka waktunya sungguh cepat dan kita lihat mereka juga didampingi dengan PH kooperatif sehingga kita tidak melaksanakan penahanan. Ya, jadi 4 orang yang melaksanakan pemukulan terhadap korban, kemudian 2 tersangka melaksanakan pengrusakan ya terhadap barang. Ya, jadi kalau di pasal 170 itu ada orang ada barang ya. Jadi kita klasik dua klasifikasi. Jadi 2 ini yang terhadap barang, 4 orang terhadap orang. Ya, 2 orang lainnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, perlu kami sampaikan juga terhadap sistem peradilan anak ini berbeda ya, sehingga 2 anak yang berhadapan dengan hukum ini tidak kita laksanakan penahanan ya, karena jangka waktunya sungguh cepat. Dan kita lihat mereka juga didampingi dengan PH kooperatif sehingga kita tidak melaksanakan penahanan. 1, 2, 3. Baik, rekan-rekan bisa dimulai? Saya. Oh, berarti yuk, aku pulang nih bang. Oke, op. Jadilah nyicip yang baru ada. Mantap. Ya, jadi 4 orang yang melaksanakan pemukulan terhadap korban, kemudian 2 tersangka melaksanakan pengrusakan ya terhadap barang. Ya, jadi kalau di pasal 170 itu ada orang ada barang ya. Jadi kita klasik dua klasifikasi. Jadi 2 ini yang terhadap barang, 4 orang terhadap orang. Ya, 2 orang lainnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, perlu kami sampaikan juga terhadap sistem peradilan anak ini berbeda ya, sehingga 2 anak yang berhadapan dengan hukum ini tidak kita laksanakan penahanan ya, karena jangka waktunya sungguh cepat. Dan kita lihat mereka juga didampingi dengan PH kooperatif sehingga kita tidak melaksanakan penahanan. Baik, rekan-rekan bisa dimulai? Saya. Oh, berarti yuk, aku pulang nih bang.
Oke, Op. Jadilah nyicip yang baru ada. Mantap. Ya, jadi 4 orang yang melaksanakan pemukulan terhadap korban, kemudian 2 tersangka melaksanakan pengrusakan ya terhadap barang. Ya, jadi kalau di pasal 170 itu ada orang ada barang ya. Jadi kita dua klasifikasi. Jadi 2 nih yang terhadap barang, 4 orang terhadap orang. Ya, 2 orang lainnya adalah anak yang berhadapan dengan hukum. Nah, perlu kami sampaikan juga terhadap sistem peradilan anak ini berbeda ya, sehingga 2 anak yang berhadapan dengan hukum ini tidak kita laksanakan penahanan ya, karena jangka waktunya sungguh cepat. Dan kita lihat mereka juga didampingi dengan PH kooperatif sehingga kita tidak melaksanakan penahanan berat. Dan kita lihat mereka juga didampingi dengan PH kooperatif sehingga kita tidak melaksanakan penahanan berat.